Ya nuwun sewu, si rambut sudah ada banjir kan lucu. Kali karena apa, memang resapan-resapan sudah tidak ada karena hutan benar-benar dibabat habis. Termasuk ada human error juga. Ini kita tidak menutup mata lah dengan leluasannya orang-orang menggarap lahan perhutani ya. Ya kami sih tetap ya toleransi pada mereka, tak asal jangan sampai mereka itu menggarap hutan lindung. Kalau hutan produksi silakanlah. Kalau hutan lindung jangan sampai dijamah. Makanya dalam hari ini perhutani pun juga harus sama lah, kita giat bersosialisasi ke masyarakat supaya hutan lindung sebagai paru-paru kita jangan sampai dibabat habis. Ini kan banyak sekali, kalau kemarin jenengan gua tahu kan waktu kebakaran hutan seperti apa. Nah kalau kebakaran hutan oke lah, biasanya setiap musim kemarau itu. Tapi kalau yang dibabat-babat itu, mohonlah perhutani secepatnya menindaklanjuti atau seringlah keliling hutan supaya jangan sampai masyarakat diberi sadaran, jangan sampai hutan lindung dibabat habis. Itu yang rugi kan kita juga, anak cucu kita. Makanya kami kemarin beberapa kali mengadakan tanaman reboisasi dengan teman-teman, ada beberapa ribu lah. Ya semata-mata ingin menjaga ekosistem, duanya menjaga air juga. Hidup mata air kan sekarang berkurang. Silakan Anda berkunjung ke Tuk Suci dulunya pun sekarang berkurang. Kenapa? Ya memang itu. Yang menyuplai airnya kan berkurang karena pohon-pohon dibabat habis. Saya kira itu. Nanti tetap saya akan berkoordinasi dengan perhutani bagaimana mensosialisasikan agar mereka pun juga akan sadar dengan lingkungan kita. Saya kira itu. Terima kasih ya Mas.